coba. Kayak merah gitu deh. Merah nggak? Kayak lucu gitu. Apa yang ditanyain aja nih? Menggunakan perona wajah untuk membuat wajahmu terlihat lebih cerah. Stiker wajah berkilau akan membuat riasanmu menjadi lebih luar biasa. Ada banyak sekali lipstik. Bagus banget kayak ini. Pemilihan aksesoris yang cermat akan membuatmu terlihat lebih cantik. Topi, mahkota, dua-duanya terlihat seperti pilihan yang bagus. Fashion Putri. Cuacanya cerah hari ini. Putri kecil merasa sangat senang. Ini itu. Sekarang kita akan ke level berikutnya. Tempat yang sangat indah. Kerajaan apa ini? Ini adalah Kerajaan Timur. Aku dengar mereka mengadakan kompetisi ahli pemaduan. Mungkin kita bisa membuat pencapaian yang bagus di sini. Kamu hanya bisa mendapatkan kembali rok ajaib dengan memenangkan kompetisi. Benarkah? Aku akan ikut kompetisi untuk mendapatkan kembali rok ajaib. Tidak perlu terburu-buru. Orang-orang di Kerajaan Timur sangat memandang tinggi gaya rambut. Karena kamu tidak berpengalaman dalam hal ini, kita perlu belajar tentang gaya rambut sebelum kita bisa menang melawannya. Puli-puliha. Perpaduan gaya rambut. Ayo kita buat gaya rambut yang bagus. Warna rambut apa yang kamu inginkan? Wow, rambutmu akan terlihat memukau dengan beberapa tayet berkilau. Ulala, semir di basket. Cantik. Pita ini sangat cocok dengan gaya rambut ini. Kamu bisa menjadi lebih mengesankan. Boleh Bunda. Luar biasa. Kamu memiliki gaya rambut yang cantik dan kreatif. Sulit dipercaya bahwa ini adalah pertama kalinya kamu menata gaya rambut. Putri Kerajaan Timur tidak terlalu ahli dalam memadukan aksesori. Ayo kita berlatih lagi agar bisa mengalahkannya. Aku akan berlatih dengan keras. Puli-puliha.
perpaduan aksesori. Pemilihan aksesoris yang cermat akan membuatmu terlihat lebih cantik. Topi, mahkota, dua-duanya terlihat seperti pilihan yang bagus. Yang warna kuning atau warna wangi atau biru atau merah atau ini bagus sama lah. Bagus semua. Ini kan? Mana yang ingin kamu kenakan? Ini gak usah. Anting-anting akan membuatmu terlihat lebih cantik. Yang ini juga. Kalung adalah aksesori yang harus dikenakan oleh putri yang elegan. Ini. Apa yang ingin kamu bawa di tanganmu? Ini. Cantik. Wah, sangat cantik tapi kalau itu. Sabuk indah ini sangat menarik. Yang pink lebih bagus atau biru? Kayak kucing lebih bagus lagi. Bagus? Sayap yang seperti kupu-kupu ini sangat cantik. Sepatu mana yang lebih cocok untukmu? Ini kurang tinggi. Ya sih tinggi. Udah, bagus. Oke, kamu terlihat lebih cantik dengan aksesori-aksesori ini. Bagus, teruskan. Kamu adalah putri yang cerdas dan rajin, dan kamu benar-benar kebanggaan bagi kerajaan sihir. Ini akan terlihat kurang cantik kalau gaya rambutnya tidak sesuai dengan riasannya. Ayo kita berlatih untuk memadukan gaya rambut dan riasan. Ini terdengar sedikit sulit, tapi aku akan berusaha. Mana yang ingin kamu pelajari dalam riasan? Wow, foundation cair mana yang kamu suka? Lensa kontak kosmetik dapat membuat matamu berkilau. Apa? Beli. Beli yang mana? Lensa kontak kosmetik dapat membuat matamu berkilau. Paling murah. Ayo kita pilih eyeshadow yang cocok. Shadow. Belikah atau enggak? Ayo kita pilih eyeshadow yang cocok. Sama yang itunya ya. Nanti apa sih sama? Bukan ini cuma warnanya doang ya. Eyeliner yang bagus juga penting. Ini enggak sama tapi itu. Ini bagus.
Penuh kok. Dan jangan lupa untuk menggunakan maskara. Maskara. Jenis alis seperti apa yang kamu suka? Yang panjang ini. Atau yang mirip kayak ini. Kayak Gak bagus. Ini. Kamu bisa menggunakan perona wajah untuk membuat wajahmu terlihat lebih cerah. Stiker wajah berkilau akan membuat riasanmu menjadi lebih luar biasa. Ada banyak sekali lipstik. Ini berkilau. Wow, kerja bagus. Rambut. Gaya rambut. Sangat elegan. Ayo kita buat gaya rambut yang bagus. Keriting tapi bagus juga ya, lebih lebar. Lah kok gak ada siom? Apa ini? Nggak lupa ya, lucet ini. Warna rambut apa yang kamu inginkan? Betul nih dong. Iya, kita tahu. Boleh ya? Boleh. Soalnya gini-gini mulu nih. Pilih-pilih. Wow, rambutmu akan terlihat memukau dengan beberapa payet berkilau. Ini kurang cantik deh. Pita ini sangat cocok dengan gaya rambut ini. Kamu bisa menjadi lebih mengesankan. Siapa entar? Aduh, ambil lawang. Ayo. Kecantikanmu benar-benar mempesona. Ayo kita coba memadukan pakaian oriental, aksesori, dan gaya rambut sekali lagi. Dan kemudian kita bisa berangkat ke kompetisi. Oke, aku akan memberikan usaha ekstra. Puluhan. Perpaduan pakaian. Pakaian apa yang harus aku kenakan hari ini? Ini dulu ya. Ini bagus nggak? Tapi ini kompetisi ini indah. Mana? Ini dulu ya. Yang ini bagus. Hmm.
Bagus. Tapi kan udah. Ini itu aja. Rok salju berkilau. Rok salju. Beda. Wow, akankah pakaian oriental yang indah ini mengubahmu menjadi peri? Puli-puli. Bang kita tinggal sini tuh, Teh. Wow, akankah pakaian oriental yang indah ini mereka sangat cocok. Ini melebihi ekspektasiku. Nanti baru itu. Mana yang ingin kamu pelajari terlebih? Pemilihan aksesoris yang cermat akan membuatmu terlihat lebih cantik. Topi, mahkota, dua-duanya terlihat seperti pilihan yang anting-anting akan membuatmu terlihat lebih cantik. Kalung adalah aksesori yang harus dikenakan oleh putri yang elegan. Nggak beli kalung. Ya, uang kita tinggal dikit. Tapi ini murah nih. Iya. Mobil itu nggak murah itu loh, tapi harus bayar. Bayar tapi itu murah. Bayar itu harus. Apa yang ingin kamu bawa di tanganmu? Ini ya bisa. Bayar. Bayar. Buka aja. Buka aja. Ini murah. Yang apa? Ini atau ini? Ini. Ya. Hei, udah lima, Teh. Ini gak bisa. Sabuk indah ini sangat menarik. Beli atau enggak? Enggak lah, enggak cukup. Sayap yang seperti kupu-kupu ini sangat cantik. Enggak usah pakai sayap, kok. Sepatu mana yang lebih cocok untukmu? Oke, kamu terlihat lebih cantik dengan aksesori-aksesori ini. Mana ya perpaduan gaya rambut? Ayo kita buat gaya rambut yang bagus. Ini cantik enggak? Cantik kayak imut tapi cantik juga ini. Warna rambut apa yang kamu inginkan? Warna beige coba. Oh, jadi sama enggak kelihatan. Juga itu. Wow, rambutmu akan terlihat memukau dengan beberapa payet berkilau. Pita ini sangat cocok dengan gaya rambut ini. Masih ada yang perlu kamu pelajari. Peri kecil, apa kita akan berangkat sekarang? Yeay, ayo kita berangkat. Aku yakin kamu pasti bisa. Apa kamu juga datang kemari untuk mendapatkan rok ajaib? Ya, Putri Kerajaan Timur, kita tidak bisa mengadakan upacara tanpa rok ajaib. Ayo, sudah lama sejak aku bertemu dengan seseorang yang memakai pakaian yang lebih cantik dariku. Kalau kamu bisa memakai pakaian yang lebih menarik dan bervariasi dariku, kamu akan mendapatkan sepatu kristal rok ajaib. Ingat,
Menurut kami, pakaian kerajaan timur adalah yang paling cantik. Aku tidak akan mengakui pakaian kerajaan lain. Mana yang ingin kamu pelajari terlebih dahulu? Pelajari atau mulai? Mulai, tapi itu cuma satu doang. Perpaduan pakaian. Pakaian apa yang harus aku kenakan hari ini? Apa itu nggak usah pakai biar lebih cantik? Bisa nggak pakai? Nanti lebih cantik. Jadi saya jelek ya. Itu bagus ya. Bagus ya. Kayak ini. Jadi sebenarnya uangnya itu sangat kulit. Kan bagus tuh. Mereka sangat cocok. Ini melebihi ekspektasiku. Mana yang ingin kamu pelajari terlebih dahulu? Oh. Perpaduan riasan. Wow, foundation cair mana yang kamu suka? Ini. Aku suka. Tapi suka. Kuntilanak. Lensa kontak kosmetik dapat membuat matamu berkilau. Iya, kamu suka itu. Ya. Bukannya ayo kita itu. Pilih eyeshadow yang cocok. Oh iya juga lupa ya Allah. Oke. Yang tadi yang mana ya? Ini. Tadi yang ini. Tapi yang begitu ya. Eyeliner yang bagus juga penting. Tuh itu. Terasa ini kedengeran. Kita gak denger. Dan jangan lupa untuk menggunakan maskara. Masker. Masker. Ya, tapi ini masker. Itu yang saya lupa. Jenis alis seperti apa yang kamu suka? Ini coba. Ini kayak merah gitu deh. Murah gak ya? Kayak lucu gitu. Apa yang dipandang ini aja nih? Jangan. Kamu bisa menggunakan perona wajah untuk membuat wajahmu terlihat lebih cerah. Stiker wajah berkilau akan membuat riasanmu menjadi lebih luar biasa. Ada banyak sekali lipstik. Bagus kayak gini kan? Bagus banget kayak ini. Mana ya perpaduan aksesori? Pemilihan aksesoris yang cermat akan membuatmu terlihat lebih cantik. Topi, mahkota, dua-duanya terlihat seperti pilihan yang bagus. Tidak. 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 Ya. Anting-anting akan membuatmu terlihat lebih cantik. Apa ya? Seraja kan ya? Itu aja. Apa? Beli ini. Iya, Bang. Bagus ya? Cukup tahan. Sampai 3. Mahal.
Kalung adalah aksesori yang harus dikenakan oleh putri yang elegan. Ya. Ya. Apa yang ingin kamu bawa di tanganmu? Tidak. Coba yang bunga. Bunga lah. Ya. Sabuk indah ini sangat menarik. Pakai. Ya. Sayap yang seperti kupu-kupu ini sangat cantik. Sepatu mana yang lebih cocok untukmu? Oke, kamu terlihat lebih cantik dengan aksesori-aksesori ini. Perpaduan gaya rambut. Ayo kita buat gaya rambut yang bagus. Ini bagus ya. Warna rambut apa yang kamu inginkan? Hitam. Wow, rambutmu akan terlihat memukau dengan beberapa payet berkilau. Oh iya, boleh. Sedikit aja, jangan kebanyakan. Pita ini sangat cocok dengan gaya rambut ini. Gini, coba yang sini kayak gini. Coba. Kalau yang hijau? Hijau ya. Wow, itu luar biasa. Aku sudah siap. Apakah kamu mau bertanding denganku sekarang? Oke, kayaknya kita menang deh. Selamat. Pakaian yang bervariasi dan menarik perhatian telah membantumu meraih kemenangan yang meyakinkan. Baju yang jelek. Baju yang enggak suka kalau udah halal. Ini adalah sepatu kristal rok ajaib. Ini untukmu. Baju yang enggak suka ya. Bagian dari rok ajaib tersebar di sekitar daratan sihir. Menunggu untuk di kolam ini sedang dalam pengembangan. Terus nantikan. Pulau ini sedang dalam pengembangan. Terus nantikan. Pulau ini sedang dalam pengembangan. Terus nantikan.